صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Dan selain berpuasa selama seharian penuh, ada pula tantangan lain yang kerap mewarnai sukacita menjalani ibadah puasa, yaitu saat sahur, menyiapkan menu sahur untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Bagi pemula, menyiapkan menu sahur tak jarang membawa kebingungan tersendiri, mengingat keinginan menyiapkan sahur sendiri tak sejalan dengan kemampuan masak yang masih ala kadarnya. Namun, kamu tidak perlu khawatir nih, karena ada banyak menu sahur yang sederhana dan mudah sekali untuk dibuat di rumah. Penasaran apa saja? Berikut ini adalah 10 menu sahur praktis dan bergizi 2021. Number 1. 1. Telur dadar gulung. Telur memang merupakan salah satu bahan makanan yang paling mudah diolah, seperti telur dadar gulung ini. Kamu juga bisa menambahkan sayuran di dalamnya agar lebih bergizi dan bervariasi. Disantap dengan nasi hangat benar-benar nikmat. Untuk bahan-bahannya adalah 2 butir telur, 2 batang daun bawang, 1 batang wortel, garam dan lada bubuk secukupnya. Cara membuat telur dadar gulung ini adalah 1. Campurkan telur dengan irisan daun bawang, potongan wortel dan garam, lalu kocok secara merata. 2. Panaskan wajan anti lengket dengan api sedang, lalu tuangkan sedikit adonan telur tadi. 3. Tunggu hingga agak matang, lalu lipat telur dan sisakan sedikit ujung telur. 4. Tuangkan lagi sisa adonan telur di sisi yang kosong. 5. Lakukan lipatan beberapa kali sampai membentuk gulungan. 6. Jika telur sudah matang kuning keemasan, angkat dan potong sesuai selera. Number 2. 2. Ayam kecap mentega. Ayam kecap mentega merupakan salah satu sajian yang praktis dibuat. Selain untuk sahur, menu ini juga pas banget untuk buka puasa. Kamu juga bisa menyesuaikan porsinya sesuai keinginanmu. Untuk bahan-bahannya adalah daging ayam, jeruk nipis, 2 sendok makan kecap manis, 3 siung bawang putih, 2 butir bawang merah, 2 sendok makan margarin, 2 cabai merah, 1 buah tomat, garam dan lada secukupnya, dan minyak goreng. Untuk cara membuatnya adalah 1. Lumuri ayam dengan jeruk nipis, goreng setengah matang, lalu sisihkan. 2. Panaskan margarin, tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai hingga harum. 3. Tambahkan potongan tomat, kecap manis, garam, dan lada. Aduk dengan rata. 4. Masukkan ayam, tambahkan sedikit air, aduk hingga bumbu rata dan meresap. 5. Ayam kecap siap disajikan. Number 3. 3. Tahu cabai garam. Sudah bukan rahasia lagi kalau tahu merupakan salah satu sumber protein yang tinggi. Kamu bisa mengolahnya dengan mudah untuk menu sahur yang praktis. Tahu cabai garam ini rasanya gurih dan bikin nagih. Untuk bahan-bahannya adalah tahu dipotong dadu, 3 sendok makan tepung maizena, 3-5 butir siung bawang putih dicincang kecil-kecil, 3 butir bawang merah diiris, daun bawang diiris, 4 buah cabai merah atau rawit diiris, garam dan lada secukupnya, dan penyedap rasa sesuai selera. Cara pembuatnya adalah 1. Campurkan tepung maizena dengan garam, lada, dan penyedap rasa. 2. Masukkan tahu dalam campuran tepung, diamkan sebentar. 3. Goreng tahu hingga kering keemasan, lalu sisihkan. 4. Goreng bawang putih, masak dengan api kecil hingga kuning kecoklatan, angkat dan tiriskan. 5. Tumis cabai dan bawang merah dengan garam, aduk rata. 6. Masukkan daun bawang, tahu, dan bawang putih goreng. 7. Tambahkan penyedap rasa dan lada sesuai selera, aduk rata. 8. Tahu cabai garam siap disajikan. Number 4. 4. Sup krim ayam. Krim sup instan memang bisa kita temui dengan mudah di pasaran. Tapi agar lebih sehat, sebaiknya kita membuatnya sendiri.
Caranya mudah. Kamu juga bisa menambahkan berbagai sayuran sesuai selera agar lebih lezat. Untuk bahan-bahannya adalah dada ayam, 2 siung bawang putih, 3 sendok makan tepung terigu, 1,5 sendok makan tepung maizena, 1 buah wortel potong dadu kecil, brokoli secukupnya potong kecil, 125 ml susu cair, garam, gula, dan lada secukupnya, serta kaldu bubuk. Untuk cara membuatnya adalah 1. Rebus ayam hingga matang lalu cincang, jangan dibuang air kaldu ayam. 2. Tumis bawang putih lalu sisihkan. 3. Panaskan air kaldu ayam, masukkan bawang putih, wortel, dan brokoli, masak hingga empuk. 4. Masukkan ayam, garam, gula, lada, kaldu bubuk. 5. Larutkan tepung terigu dan maizena dengan susu. 6. Tuang larutan tepung ke dalam rebusan, aduk dengan cepat. Masak hingga mengental. 7. Sup krim ayam siap disajikan. Number 5. 5. Sup telur tomat. Sup telur tomat merupakan sajian khas Tiongkok yang sederhana dan lezat. Hidangan ini juga cocok banget sebagai menu sahur praktis untuk anak kos. Bahannya pun sederhana dan cara memasaknya mudah. Bahan-bahannya adalah 2 butir telur, 1 buah tomat dipotong, 1 batang daun bawang iris dengan tipis, 2 siung bawang putih dicincang halus, garam, merica, dan kaldu bubuk secukupnya. Cara membuatnya adalah 1. Tumis bawang putih dan daun bawang hingga harum, masukkan tomat dan tumis lagi hingga matang. 2. Masukkan air secukupnya. 3. Jika sudah layu dan kuah mendidih, matikan kompor. 4. Kocok telur dan segera tuangkan ke dalam kuah yang masih mendidih. 5. Diamkan selama 1 menit lalu aduk telur. 6. Nyalakan kompor lalu masukkan garam, kaldu, dan merica sesuai selera. 7. Aduk kembali dan masak selama 1 menit lalu sajikan. Number 6. 6. Tumis jagung manis. Resep menu sahur praktis selanjutnya juga nggak kalah lezat. Tumis jagung manis ini juga bisa buat kamu kreasikan dengan sosis atau sayuran sesuai selera. Sangat hemat dan nggak butuh waktu lama loh. Untuk bahan-bahannya ada 2 buah jagung manis dipipil, 2 siung bawang merah dicincang, 2 siung bawang putih dicincang, 1 sendok teh saus tiram, kornet, garam, lada, dan penyedap rasa secukupnya, serta minyak goreng secukupnya. Cara membuatnya adalah 1. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. 2. Masukkan kornet dan jagung, tumis hingga matang. 3. Masukkan garam, lada, dan saus tiram, aduk merata. 4. Masak sebentar hingga meresap. 5. Tumis jagung siap disajikan. Number 7. 7. Tempe orek pedas. Siapa yang bisa nolak sajian khas Indonesia yang satu ini? Daripada beli setiap hari, mending bikin sendiri saja yuk. Caranya pun mudah dan bisa kamu sesuaikan dengan porsimu sendiri. Untuk bahan-bahannya ada 1 papan tempe, 2 siung bawang putih diiris, 3 siung bawang merah diiris, 2 buah cabai merah diiris, 2 buah cabai rawit haluskan, 2 sendok makan kecap manis, serta garam, lada, dan gula secukupnya, dan minyak goreng secukupnya. Cara membuatnya adalah 1. Goreng tempe hingga kering lalu sisihkan. 2. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. 3. Masukkan irisan cabai merah dan cabai rawit halus, tumis hingga matang. 4. Masukkan tempe goreng, tambahkan kecap, garam, lada, dan gula, lalu aduk rata. 5. Tuang sedikit air, masak hingga air habis dan bumbu meresap. 6. Tempe orek pedas siap disajikan. Number 8. 8. Tumis telur tomat. Ada telur tapi ingin membuat sajian lebih istimewa? Bikin tumis telur tomat saja. Caranya sederhana dan bisa kamu lakukan dalam 10 menit aja. Cocok dimakan dengan nasi hangat. Untuk bahan-bahannya adalah 2 buah butir telur, 3 buah tomat diiris, 5 batang daun bawang iris halus, 2 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan gula,
garam, dan lada sesuai selera. Cara membuatnya adalah 1. Larutkan tepung maizena dengan air. 2. Tumis daun bawang beberapa saat, lalu masukkan potongan tomat. 3. Masukkan saus tomat dan gula, lalu aduk hingga rata. 4. Tambahkan air, lalu aduk kembali hingga tomat agak lembek. 5. Masukkan larutan maizena. 6. Masak hingga agak kental, lalu angkat. 7. Kocok telur dengan garam dan merica secukupnya. 8. Goreng telur dengan api kecil di wajan lainnya. 9. Sebelum matang sempurna, masukkan adonan saus tomat. 10. Masak hingga matang merata, lalu sajikan. 9. Cah sawi. Menu sahur praktis yang satu ini sudah pasti sehat dan bergizi. Sawi kaya akan berbagai vitamin seperti vitamin B kompleks, vitamin A, vitamin K, dan vitamin C. Cocok banget kan untuk menjaga daya tahan tubuh saat puasa? Gak perlu yang ribet, kamu bisa mengolahnya menjadi cah sawi menggiurkan. Untuk bahan-bahannya ada 2 ikat sawi hijau potong-potong, 3 siung bawang putih geprek lalu cincang, 2 butir bawang merah diiris, cabai rawit sesuai selera diiris, 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, garam, gula, dan lada secukupnya, air secukupnya, dan minyak goreng secukupnya. Untuk cara membuatnya adalah 1. Tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum. 2. Masukkan sawi, saus tiram, dan kecap asin, lalu aduk merata. 3. Tambahkan gula, lada, garam sesuai selera. 4. Tuang sedikit air, tumis hingga matang. 5. Cah sawi siap disajikan. 10. Tumis buncis telur. Kangen tumis buncis masakan mama? Bikin sendiri di kos yuk. Menu sahur praktis ini juga gak kalah bergizi, apalagi buncis kaya akan berbagai vitamin serta protein. Resepnya gampang banget loh. Bahan-bahannya adalah buncis, iris serong, 1 butir telur, 2 siung bawang putih iris, 3 butir bawang merah iris, 1 buah tomat potong-potong, cabai rawit sesuai selera iris tipis, garam dan merica secukupnya, air secukupnya, penyedap rasa sesuai selera, minyak goreng secukupnya. Cara buatnya adalah 1. Tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai hingga harum. 2. Pinggirkan tumisan di samping wajan, masukkan telur, lalu orak-arik. 3. Masukkan buncis, aduk rata. 4. Tambahkan garam, lada, dan penyedap rasa, lalu aduk rata. 5. Masukkan sedikit air, masak hingga bumbu menyerap. 6. Tumis buncis telur siap disajikan. Nah itulah dia 10 menu sahur praktis yang lezat dan bergizi. Kamu juga bisa menggunakan resep-resep ini sebagai menu buka puasa loh. Jika kamu tahu resep masakan untuk sahur lainnya, tuliskan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kamu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.